Sikat bo. What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Oke okay guys, jadi kemarin kita udah pindahin Mambo dari Megatank ke dalam akuarium pembesaran di sini, dan juga kemarin kita udah coba perbaiki moncong si PSN Platinum, tapi sepertinya nggak berhasil guys, karena gue buat video ini sekitar 5 hari setelah proses oprek. Jadi gue mau buktiin ke kalian berhasil apa enggak, dan ya nggak berhasil sih, aduh. Jadi PSN Platinum kayaknya akan gue jual, dan gue buka aja langsung nih, gue jual 10 juta no nego. Jadi kalau ada yang tertarik langsung DM gue di Instagram. Nah kalau kalian cek harga PSN Platinum ukuran segitu, ya ini udah sangat-sangat good deal lah, udah nggak ada ini. Karena mungkin ada dari sebagian dari kalian yang mungkin kolektor barang-barang unik gitu kan, yang moncong bebek atau mulut bebek dan sejenisnya. Nah ini ada PSN Platinum. Nah nanti gue akan tunjukin kayak gimana bentuknya. Namun sebelum itu, gue akan bahas dulu si Mambo nih guys. Nah, jadi si Mambo ini udah kita pindahin lagi ke dalam akuarium pembesaran. Dan sepertinya dia akan ada di sini dalam jangka waktu yang cukup lama. Gue nggak tahu sampai berapa lama. Dan ini, adeknya nih, Lambo dan Mambo. Atas bawah, ikan cana. Ente, kadang-kadang ente. Jadi gini, si Mambo, dia di sana itu juga jarang banget kelihatan, dan kalau dia mampir di depan kaca Megatank dimainin nggak mau. Jadi kan salah satu keseruan melihara ikan cana, ya dia bisa dimainin guys, dimainin di tangan. Nah kalau di Megatank dia hanya sekedar bisa dinikmati secara visual, tapi tidak bisa dinikmati secara interaksi, dimana ya itu jadi kayak ikan hias biasa aja gitu kan. Nah ini galak sih, masih galak guys. Ntar ya nih, tunggu gini, gue buka dulu deh. Nah galak, masih galak dia nih si Mambo nih, tapi galaknya nggak yang kayak gimana nih. Pakai tangan ya, tes. Nah tuh disamber juga masih mau. Ah tuh masih mau galak, masih galak dia si Mambo, cuma dielus-elus masih mau juga nih. Nah tuh masih jinak lah, tapi ya ini lebih agresif dibanding saat dia di Megatank ya, karena di Megatank dia nggak jadi alpha guys, dia udah jadi nomor sekian. Makanya di Megatank gua elus-elus udah kayak ikan jablay gitu kan, mau aja. Tapi di sini, nah ini mulai nunjukin cananya nih. Ah tuh, ah udah mulai galak dia, karena udah dia sendiri nih, ini udah 5 hari kan, jadi dia udah jadi raja di tank ini. Tapi ya tetap masih oke lah. Tuh delus-delus masih mau up, delus masih mau up. Oh tenan, aku wedi. Enak aja loh, keenakan gigit jadinya kan. Nah tuh. Nah, jadi beda nih tuh. Beda kan? Beda agresi dia saat di sini dan saat di Megatank. Tapi dipegang-pegang masih mau nih. Nih, Bo. Sikat, Bo. Ah, tuh. Enggak apa-apa, enggak sakit kok. Tuh. Ya. Jadi ini gua mau ngembalikin dalam arti gini. Keseruan memelihara cana kalau di Megatank setelah sekian lama ya, serunya jadi nggak dapet, bener-bener cuma ngeliatin dia doang, nggak bisa diajak interaksi, nggak bisa gini-gini gitu kan. Jadi itu emang juga salah satu pertimbangan gua,
ya udahlah kita pelihara aja di sini, kita enjoy, nikmati dia, pertumbuhan dia. Toh juga ini tank gede banget buat dia. Ini panjang 150, lebar 100, tinggi 60, tinggi air 55 lah. Nah, tapi kalau si Lambo, kayak tadi gue nggak berani. Anjir, kalau Toman abis tangan gue. Ini karena Maru doang gue masih berani. Jadi, itu. Kita mau menikmati dia. Karena kalau di Mega Tank nggak kelihatan. Bener-bener nggak kelihatan. Ngumpet mulu, segala macam. Ngomong-ngomong, ini air masih agak sedikit hijau. Karena pas dipindahin kemarin, ini air dikasih Acriflavin sama Bang Angga. Jadi kenapa dikasih Acriflavin? Jadi kata Bang Angga, Mega Tank itu kan udah kayak alam nih. Jadi ya dia menganggap mambo ini kayak baru tangkapan dari alam lah gitu. Jadi masukin ke akuarium, biasanya ikan tangkapan dari alam di rekondisinya ya dikasih Acriflavin. Jadi buat jaga-jaga aja lah Bang, daripada kenapa-kenapa, kata Bang Angga gitu, udah kasih aja Acriflavin. Ya udah. Dan 4-5 hari, ya udah, habis itu udah mulai ganti air, tapi kan Acriflavin hijaunya agak lama ya hilangnya. Tapi selain itu aman kok, nggak ada masalah. Gini, jadi seperti itu guys. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi TSN Platinum. Oke, jadi untuk TSN nih, gua akan liatin bentuknya kayak gimana. Jadi minimal ya, minimal kita tuh udah nyoba, udah ikhtiar, tawakal, hasilnya gimana ya emang Tuhan yang menentukan. Nah nih guys, kelihatan kan? Jadi moncongnya tuh balik lagi ke semula. Kemarin udah kita coba tahan di hari kedua, tetap balik lagi. Jadi makanya waktu itu gue copot karena gue rasa ya udahlah, berarti emang nggak bisa. Gua paksa tahan, yang ada dia makin stres malah kenapa-kenapa gitu kan. Ya emang udah takdirnya ini. Jadi emang depannya udah gak bakal bisa balik. Jadi ya untuk ikan-ikan unik nih, unik seperti ini emang harus ketemu pembeli yang tepat. Karena kalau enggak ya itu enggak ada harganya. Dalam arti gini, kayak gua pribadi gua gak suka ikan short body. Mau dikasih kayak gimana pun menurut gua gak mau gitu kan. Karena gua gak suka gitu. Gua lebih suka ikan yang normal. Nah, tapi ada juga orang yang suka short body kan, dan ada juga orang yang ngumpulin ikan-ikan yang mulutnya begini-begini, mulut bebek lah, atau mulutnya bagaimana, atau gitu lah ya kan. Jadi ya, seperti itu. Ini moga-moga ketemu orang yang tepat yang mau membeli dia, dan juga ini ukurannya kan udah cukup besar ya, 50 cm. Ya minusnya berarti, gua gak tahu nih, ini entah minus atau keunikan jadinya, tergantung siapa yang melihat ya. Jadi ya udahlah, gimana lagi, karena buat gua bukannya gimana ya, gua kan mau cari ikan yang untuk di display di Mega Tank. Jadi ya gua sih pengennya yang apa bahasanya, ya udah kalau gua mau belak-belakan ya kalau yang kayak begini gua jangan deh gitulah ya. Terserah lah kalian mau nanggepinnya gimana, tapi mendingan gua jual, abis itu gua gedein lagi yang baru. Gua gedein yang baru dan seperti itu. Jadi ya udah, mungkin itu aja video gua kali ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur atau bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye bye.